Halo semuanya, welcome back to YouTube channel Sekolah Terpadu Putra 1. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum lanjut, yuk subscribe dulu channel ini dan jangan lupa untuk klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang penerapan active learning di SMP Putra 1. Yuk sama-sama kita simak. Active learning merupakan metode atau strategi belajar interaktif peserta didik dalam berpikir, berdiskusi, menyelidiki, dan mencipta. Dalam praktik sains uji protein, peserta didik SMP Putra 1 menyelidiki dan membuktikan sendiri secara langsung kandungan protein dalam makanan yang mereka konsumsi sehari-hari. Mereka juga dilatih berkreasi membuat ragam hias menggunakan bahan atau alat yang ada di lingkungan sekitar sehingga memberi nilai estetika atau fungsi tambahan pada benda itu. Tunggu apa lagi? Mari bergabung menjadi keluarga besar SMP Putra 1. Untuk formulir pendaftaran peserta didik baru, silahkan kunjungi laman s.id/daftar/putra1. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa untuk mengunjungi media sosial sekolah kami di Facebook, Instagram, dan YouTube. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu di video berikutnya.